bentuk dukungan terhadap khususnya Nikita Mirzani terhadap kriminalisasi yang ditujukan kepada beliau. Dan di sini tidak boleh ada kegiatan yang melibatkan massa yang cukup banyak. Kami sangat terbuka apabila ada pihak yang merasa terancam untuk meminta perlindungan kepada LPSK. Gara-gara Habib Rizik pulang sekarang ke Jakarta, penjemputannya gila-gilaan. Nama Habib itu adalah tukang obat. Screenshot. Terundur Nikita Mirzani yang terang-terangan telah berani menghina imam kami, gudwah kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, dan yang telah terang-terangan mengatakan Habib adalah tukang obat. Apabila statement yang telah Anda sampaikan dalam waktu 1x24 jam Anda tidak mengklarifikasi dan tidak minta maaf, maka niscaya saya Ali bin Muhammad Al-Abbas akan membuat LP untuk Anda, dan umat muslim akan memberikan pelajaran terhadap Anda. Artis Nikita Mirzani lagi-lagi tersandung kasus kontroversi. Kali ini, dia banyak diperbincangkan karena menyinggung tentang imam besar FPI Habib Rizik Syihab. Perkataan Nikita Mirzani membuat simpatisan Habib Rizik Syihab tersinggung dan tak tinggal diam. Bahkan, di antara mereka menyebut rumah Nikita akan dikepung jika tak meminta maaf dan melakukan klarifikasi. Namun, bukannya mereda, kontroversi Nikita Mirzani justru makin memanas. Kedua kubu beserta pendukung masing-masing dikabarkan saling sindir, saling ancam, hingga saling lapor ke polisi. Ramainya pemberitaan tentang Nikita Mirzani diawali ketika Nyai menanggapi kepulangan Habib Rizik dari Arab Saudi. Perkataan Nikita Mirzani yang dianggap melecehkan imam besar FPI itu menuai polemik di kalangan publik. Nama Nikita bahkan menjadi trending topic di Twitter Indonesia, lantaran jadi bahan perbincangan warganet. Dalam sebuah siaran langsung di Instagram, Nikita dianggap telah mencibir Rizik Syihab hingga melecehkan julukan Habib. Awalnya Nikita menyinggung mengenai penjemputan Rizik yang menyebabkan kemacetan lalu lintas di ruas jalan tol. Nikita juga berbicara sinis tentang kepulangan Rizik Syihab. Kepulangan Rizik Syihab nantinya akan kembali membuat ulah dengan menggelar aksi-aksi demonstrasi. Pernyataan Nikita Mirzani sontak menyinggung pendukung Rizik Syihab. Protes hingga kecaman juga datang dari berbagai kalangan. Kecaman keras diberikan oleh para pendukung Rizik Syihab, satu di antaranya Ustadz Mahar At-Tualibi. Ia menyebut ucapan Nikita Mirzani tersebut telah menghina dan melecehkan Rizik Syihab. Ustadz Mahar bahkan mengancam, apabila Nikita Mirzani tidak memberikan klarifikasi dan meminta maaf, maka ia dan ratusan orang lainnya akan mengepung rumah Nikita. Sementara itu, kecaman juga datang dari Habib Alwi bin Muhammad Al-Atos. Dalam akun Instagramnya, ia mengunggah potongan Instagram live tersebut dengan mencantumkan caption, "Ultimatum untuk mulut sampahnya Nikita." Dalam video itu, Habib Alwi mengancam akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Ia juga meminta Nikita untuk segera mengklarifikasi dan meminta maaf atas perkataannya yang dianggap melecehkan. Alih-alih meminta maaf, Nikita Mirzani justru seolah menabuh genderang perang. Ia tidak merasa bersalah atas apa yang dia ucapkan tentang Rizik Syihab. Ia justru menyinggung bahwa agama mengajarkan untuk cinta damai, namun pendukung Rizik Syihab justru bertindak sebaliknya. Ibu tiga anak ini juga menyatakan tidak pernah takut karena merasa benar. Meski terus diserang, Nikita Mirzani justru mendapat dukungan dari netizen dan juga para penggemarnya. Tak sedikit yang memberikan support dengan meninggalkan tulisan di kolom komentar postingan mantan istri di Pola TV ini. Bahkan pendukungnya sempat turun ke jalan pada Sabtu 14 November 2020 malam. Mereka memberikan dukungan dan semangat untuk Nikita agar terlepas dari kriminalisasi. Selain itu, mereka juga menganggap aksi ini sebagai wujud anti kekerasan terhadap wanita. Mereka yang tergabung dalam laskar Nikita Mirzani turun ke jalan di sekitar Bundaran HI Jakarta Pusat. Namun, pihak kepolisian akhirnya membubarkan massa fans Nikita Mirzani tersebut. Kapolsek Menteng AKBP Guntur Muhammad mengatakan massa yang tengah berkumpul tidak memiliki izin. Tidak hanya itu, ia menambahkan bahwa kawasan Bundaran HI adalah area steril dan bebas dari kerumunan karena berdekatan dengan berbagai objek vital. Tak berhenti sampai di situ, perseteruan Nikita Mirzani dan Rizik Syihab dilanjutkan dengan aksi saling sindir tanpa menyebutkan nama masing-masing. Dalam ceramah peringatan Maulid Nabi Muhammad yang digelar di Petamburan, Jakarta Pusat, Rizik Syihab menyebut seorang wanita yang diduga menghina seorang Habib dan mendapat penjagaan polisi. Bahkan berkali-kali Rizik Syihab menyebut kata kasar yang merujuk pada wanita tuna susila.
Rizik Syihab merasa heran, seorang yang diduga menghina Habib justru mendapatkan penjagaan dari kepolisian, bukannya malah ditangkap. Video jenamanya pun viral di media sosial. Menanggapi beredarnya video itu, Nikita Mirzani mengaku heran dengan komentar dalam ceramah yang disampaikan oleh Rizik Syihab. Ditemui di kediamannya di kawasan Petukangan, Jakarta Selatan, Nikita Mirzani mengaku bahwa dirinya tidak merasa sebagai seorang tunasusila. Dalam unggahan di akun Instagramnya, Nikita juga membandingkan masalah hukum yang menjeratnya, yang menurutnya berbeda dengan masalah hukum yang menjerat Rizik Syihab. Nikita juga menerangkan soal kasus dugaan prostitusi yang pernah menjeratnya beberapa waktu lalu. Ia menyayangkan soal ulama yang dengan mudah menyebut perempuan dengan kata-kata yang tidak baik. Organisasi yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Pecinta Ulama atau FMPU DKI Jakarta melaporkan Nikita Mirzani soal dugaan ujaran kebencian ke Polda Metro Jaya. Namun, laporan tersebut akhirnya ditolak karena masih membutuhkan proses validasi dan dikaji untuk memenuhi unsur pornografi. Tak mau kalah, Nikita Mirzani juga melapor ke polisi terkait perseteruannya ini. Ia diketahui melaporkan kasus ini pada Senin 16 November 2020 lalu. Bahkan, Nikita menyebut telah mengantongi sejumlah bukti yang cukup untuk melaporkannya ke polisi. Dua sosok yang sama-sama terkenal kontroversial terlibat perseteruan, saling tuding siapa yang salah dan siapa yang benar, melempar sindiran hingga ancaman. Lalu, bagaimana akhir dari perseteruan ini? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Bye.